kalau ada kawan-kawan ataupun apa ni, kawan-kawan lah kita yang rasa tak boleh nak masuk sebab internet ataupun ada isu apa laptop dan sebagainya, boleh tengok di YouTube. Kita ada live juga di YouTube lah. Saya bagi link di ruangan komen. So boleh tekan kat link tu, bagi kat kawan-kawan yang mungkin tak boleh masuk Google Meet ni, so dia boleh tonton dekat YouTube tu lah. Terima kasih. Hazi, kita ada ramai cikgu-cikgu hebat hari ni. Sahabat-sahabat saya, thank you lah sebab bagi sokongan. Diorang bukan orang sains pun, tapi diorang nak dengar pasal STEM. Saya pun sebenarnya berasal di sekolah STEM, yang mengajar STEM, sekolah teknik. Cikgu-cikgu saya pun, saya pun jemput lah cikgu-cikgu saya sekali masuk. Kadang ada yang diorang nak dengar sekali kan. Ya. Terima kasih. Ramai peminat ni tu. Itulah. Baik, kita akan bermula satu minit lagi. Sekejap lagi kita akan bagi. Mungkin boleh kita sama-sama apa ni mute kan kita punya apa speaker ataupun mic lah untuk kesejahteraan bersama. InsyaAllah kita akan bermula dalam seminit lagi. Kalau daripada ada daripada kita yang tak boleh nak join lama ataupun datang lama nak habis ke, kita boleh join sebenarnya di bersiaran langsung di YouTube eh. Link tu saya ada bagi di ruang komen lah. So boleh, kalau ada kawan-kawan yang nak tengok live, boleh tengok kat YouTube tu. Kejap lagi kita akan berikan link untuk pendaftaran. So peserta semua boleh ni lah, kita minta jasa baik untuk isikan link pendaftaran tu untuk tujuan sijil. Baik, assalamualaikum. Kita akan mulakan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua peserta kepada program kreativiti dan inovasi dalam pendidikan STEM. Sebenarnya program ini di bawah program yang lebih besar lagi, iaitu Virtual Convention My STEM Ambassador ataupun VCMSA. Jadi program ini adalah anjuran lah daripada UM dengan kolaborasi Jabatan Pengajian Tinggi, UTM dan juga UMS. Baik, sebelum kita pergi lebih dalam lagi sama dengan panelis kita yang hebat lagi bergaya pada hari ini, saya perkenalkan diri dululah pada adik saya. Saya Muhammad Haziq bin Mahmur, sekarang sedang melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda degree di UIAM dan berada di tahun akhir lah di dalam kejuruteraan biokimia, dan saya akan menjadi moderator lah untuk program kita pada hari ini. Okey, sekarang saya akan memperkenalkan pula kita punya panelis lah. Baik, panelis kita pada hari ini, nama beliau ialah Encik Nurhelmi bin Abdul Muttalib. Beliau ni merupakan anak jati, orang anak jati Perlis lah, dan pernah mendapat pendidikan di SMK Arau sehingga 1998. Kemudian Cikgu Helmi. Boleh Cikgu kita panggil Cikgu? Cikgu Helmi ke? Boleh. Ada Datuk ke? Boleh, sila. Saya lagi suka orang panggil saya Cikgu. Cikgu Helmi. Kemudian Cikgu Helmi melanjutkan pelajaran di USM dalam bidang sains kimia. Kemudian selepas tu menjadi guru lah, guru sains dan kimia di Sekolah Menengah Kebangsaan Luar Bandar, Sibu, Sarawak selama 8 tahun.
Dan sekarang Cikgu Helmi sedang berkhidmat di SMK Jelun, Kedah daripada 2015 sampai sekarang lah sebagai guru cemerlang sains. Dan untuk pengetahuan semua, Cikgu Helmi ni seorang yang sangat aktif lah bagi perkongsian berkenaan kaedah pembelajaran abad ke-21 dan STEM dan juga STEM dalam bilik belajar melalui blog. Cikgu Helmi ada blog lah, boleh 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 tengok-tengok lah www.cikguhelmi.com dan juga dan giat berkongsilah dengan cikgu-cikgu di seluruh Malaysia berkenaan pembelajaran STEM di Malaysia sejak 2012 kalau saya tidak silap. Kalau saya boleh sebutkan sedikit pencapaian Cikgu Helmi, beliau ni beliau mendapat anugerah Agent for National Transformation pada 2014 oleh SKMM. Kemudian ada juga anugerah Ikon Guru STEM Kebangsaan 2017 dan merangkul Naib Johan, Guru Adiwira Pembelajaran Abad ke-21 Anjuran Padu. Dan pada 2019 Cikgu Helmi mendapat anugerah Guru Adiwira Kebangsaan. Jadi sangat hebatlah, saya pun segan dah hari ni kan memoderatorkan program dengan apa ni yang sangat hebatlah. Baik, sebelum kita kupas, kita gali lagi lebih dalam tajuk pada hari ini, suka untuk saya terangkanlah format diskusi kita pada hari ini. Saya suka untuk gunakan terma diskusi ni sebab dia lebih mesra audiens dan dia bersifat dua hala lah, kita diskusi dan juga share pengalaman kan kalau ada. Okey, jadi untuk pusingan pertama, saya akan bertanya dahululah beberapa soalan kepada Cikgu Helmi. Dan Cikgu Helmi akan mengupaslah soalan-soalan yang ditanyakan tersebut. Kemudian pusingan kedua, saya akan buka pentas diskusi kita kepada peserta untuk bertanyakan soalan. Kalau ada masa, kita boleh tanya lebih lagi soalan lah, insyaAllah. Baik, tanpa membuang masa, kita ke pusingan pertama dululah kot. Boleh, Cikgu? Boleh. Boleh. Okey, Cikgu. Kalau kita tengok sekarang ni, sistem pendidikan STEM di Malaysia ni dah ada sejak lama dulu lagi lah kan. Maksudnya dah ada macam sekolah saya sendiri, 1972 dah ada dah. Kan? Tapi apa yang kita tengok, kerajaan mula gencar, mula memperhebatkan bidang STEM ni pada tahun 2013 melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sampai 2025, yang bila saya baca kertas kerja tu agak memberi impak dan baguslah kan untuk kemajuan Malaysia. Tapi sebagai tenaga pengajar kita Cikgu Helmi dan rakan-rakan lah yang ada di orang kata lapangan yang mengajar pelajar-pelajar ni, mesti ada cabaran kan orang kata untuk mengimplementasikan dasar-dasar ni. Mungkin sedikit sebanyak Cikgu Helmi boleh kongsikan lah apa antara cabaran utama yang dihadapi lah oleh pendidik-pendidik di dalam bidang STEM ni. Silakan Cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih adik moderator kita lah hari ini, Haziq. Terima kasih juga rakan guru yang follow webinar kita pada petang ni. Jadi sebenarnya kalau bercerita pasal STEM ni, saya lebih suka kita tengok pada peringkat awal macam mana STEM tu diperkenalkan lah. Macam macam yang Haziq cakap tadi, daripada tahun 70-an kan, dah ada dah benda-benda yang macam kita boleh katakan STEM, yes. Sebab STEM ni dia macam satu, orang kata apa, benda yang rebranding lah kalau pada saya. Saya lebih suka gunakan bahasa yang mudah, yang cikgu dan juga penonton kita pada hari ni faham. Yang mana kalau dulu kita sebut STI, Science, Technology and Innovation. Kalau dulu mungkin sains dan teknologi saja. Lepas tu kita upgrade sikit sesuai dengan keperluan pada zaman tu, sains, teknologi dan juga innovation. Even MOSTI sekarang pun dia masih pakai istilah yang sama, STI. Dia tak tukar pun kepada STEM, dia tak jadi MOSTEM pun. Tetapi dia jadi masih MOSTI sebab dia kekalkan mazhab ataupun fahaman yang dia bawa tu. Dan baru-baru ni pun saya baca buku yang ditulis oleh mantan Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia, iaitu Tan Sri Zulkifli, buku Sains untuk Manusia, yang mana dia kata sebenarnya ada kajian yang mendapati sebenarnya kadang-kadang wujud kepelbagaian dalam bidang ilmu ni sebenarnya hanya untuk, sebab nak jadi macam saya orang pertama yang bawa aliran tu, saya yang orang bawa tu, sebab tu kita selalu dengar kadang-kadang dia bukan setakat STEM,
ada yang nak bawa jadi steam, dia tambah A untuk us, dia tambah R untuk robot, dia jadi stream, dia untuk jadi roboting kadang-kadang, ataupun reading seperti yang mantan pendidikan, menteri pendidikan kita bawa sebelum ni. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya adalah, kalau pada saya dia adalah satu proses rebranding yang sesuai. Sama macam kita dulu kalau kat sekolah, kita dah belajar, kita dah didedahkan dengan KBKK. Tetapi sekarang ni dia ada versi baru yang lebih sesuai, iaitu KBAT. So benda-benda macam tu. Dan saya mula berkenalan dengan benda-benda STEM dan juga macam mana nak nampak pengintegrasian kurikulum ni antara subjek-subjek tu tadi, iaitu antara sains, antara matematik, macam mana kita nak integrasikan tu. Sebenarnya dah berlaku lama dah dalam kita punya kurikulum dan juga pembelajaran. Tetapi kita tak blend betul-betul sekali dalam satu jenama yang kita bagi nama STEM. Dan 2015 saya berpeluang pergi ke Korea sebagai guru pertukaran, yang mana saya dapat satu, sebab saya pergi tu antara satu tujuan saya nak pergi tu, saya kata sebab saya nak tengok macam mana pembelajaran di Korea ni berlaku. Dan bila saya tengok, antara benda yang paling jelas sekali saya nampak, pengajaran sains dan matematik dia dah masuk unsur arts. Dia dah gunakan pendidikan seni untuk ajar sains dan juga ajar matematik. Yang mana saya masuk dalam kelas, saya tengok, ini macam belajar, you belajar pendidikan seni kan ni? Dia cakap, tak, dia belajar matematik. Saya cakap, kat mana yang matematiknya? Dia cakap, matematik tu dekat dia punya pattern. Budak-budak rupanya bila tengok balik gambar tu, budak kena kenal pasti bentuk-bentuk shape. Bentuk yang ada dekat pada sesuatu gambar raja dan dia kena warnakan. So maknanya dia dah ada pengintegrasian secara langsung benda-benda macam tu. Dan bila balik tu, saya cuba nak cari lagi sebenarnya apa yang ada tentang STEM ni. Dan 2015-2016 tu sebenarnya sangat susah lagi kita nak cari bengkel-bengkel ataupun seminar yang berkaitan STEM kat Malaysia. Saya ingat lagi masa tu saya sampai terpaksa mendaftar kursus online dekat futurelearn.com untuk ambil kursus yang berkaitan dengan STEM. Kursus tu pun secara online tu diadakan oleh National STEM Center yang berpusat di UK, London. Jadi saya rasa macam kita kurang konten yang macam tu. Jadi tapi alhamdulillah sekarang ni kita tengok dah semakin banyaklah program-program yang seumpama dengan STEM ni, tetapi peringkat awal pun kita masih confused. Kita masih nak tanya yang ini STEM. Oh, kalau saya bawa STEAM itu lebih satu level lebih tinggi. Kalau saya bawa STEAM itu satu level lagi. Tapi pada saya kurang setuju. Dia sekadar satu bidang-bidang lain dalam STEM. So pokok iaitu STEM, tetapi kalau you adalah orang STEM yang you minat arts macam saya, so saya akan bawa mazhab STEAM. Saya tambah arts kat situ. Kalau orang lain mungkin dia guru bahasa tapi dia nak buat benda yang STEM, so mungkin dia boleh tambah R tu untuk readings, kan? R tu pun macam-macam, kadang-kadang ada yang interpret sebagai religion, ada yang interpret sebagai robotics, macam-macam. Okay, jadi yang penting dia sebenarnya kita stick kepada apa tujuan asal sebenarnya untuk pembudayaan STEM ni. Dan saya setuju dengan apa yang dicakapkan oleh Dr. Ehsan, iaitu pusat pengarah pusat STEM, ketua unit pusat STEM negara under Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana sebenarnya bukan tujuan kita bagi STEM tu untuk kita nak bagi semua anak murid kita kat seluruh Malaysia ni jadi doktor, jadi engineer. Tetapi kita nak bagi kat dia satu pemikiran secara saintifik. Maksudnya walaupun you kerja sebagai accountant, tetapi you ada satu pemikiran saintifik. You ada pemikiran tu yang sepatutnya yang kita bagi keutamaan. Bukannya duk rio rendah buat robotik itu ini, tetapi berfikir tu tak macam orang saintifik. Sebab orang sains ni cara berfikir dia lain sikit, betul lah kalau Haziq setuju. Orang lain dia lain sikit kan kalau cara berfikir tu. Maksudnya dia akan analyse isu tu, dia mula, maksudnya dia ada peringkat, dia ada fasa-fasa yang dia ada buat hipotesis. Kemudian dia identify variables yang ada sekeliling, apa faktor yang boleh mempengaruhi, dan kemudian dia investigate benda tu. Dia buat eksperimen, dia test, buat test. Benda-benda macam tu yang kita nak pada anak-anak murid kita, generasi baru kita, supaya tak kisahlah dia kerja apa pun, sebenarnya dia ada satu pemikiran yang clear. Okay.
Okay, baik. Terima kasih Cikgu Helmi atas penerangan terhadap cabaran. Ya. Kalau saya boleh keluarkan satu poin tadi adalah cabaran untuk pengintegrasian. Pengintegrasian subjek di antara sajak-sajak STEM tu. Okay. Untuk soalan yang kedua, untuk soalan yang kedua, daripada kajian yang saya baca lah, saya baca daripada Amelia Adam 2019, dalam tesis dia kata, ni mafhum subjek-subjek ni diajarkan secara berasingan atau kita katakan tiada pengintegrasian. Macam tadilah yang yang Cikgu Helmi cakapkan tadi, antara subjek STEM ni, dia tak ada pengintegrasian antara subjek STEM ni. Dan apa yang pengkaji ni, Amelia Adam cakap, dia akan merencatkan, bila tak adanya integrasi ni, dia akan merencatkan nilai kreativiti dan inovasi para pelajar lah. Dan bila kita bercakap berkenaan kreativiti dan inovasi ni, Cikgu Halimi, Cikgu Halimi sendiri sebagai penerima anugerah ikon guru STEM kebangsaan, apa pendapat Cikgu Halimi pula berkenaan kaedah untuk menjadikan pendidikan STEM kita di Malaysia ini lebih kreatif dan inovatif lah? Silakan Cikgu. Okay, terima kasih Haziq. Kalau pada pandangan saya secara peribadilah, saya nampak benda pangkal dia ataupun pokok dia sebenarnya yang kita patut bagi perhatian adalah pada kualiti guru STEM tu sendiri. Kalau pada saya, sekiranya kita ada guru STEM yang memang betul-betul boleh laksanakan benda-benda pendekatan STEM tu dengan baik, saya rasa insya-Allah budak-budak kita tak ada masalah. Maksudnya kalau guru tu betul-betul berkemahiran, boleh buat inquiry dengan betul, boleh buat project based learning dengan betul, boleh buat problem solving dengan betul, saya rasa insya-Allah tak ada masalah. Maksudnya dia boleh bagi kat situ budak untuk berfikir dengan kebat, untuk budak berfikir dengan ada creativity. So sebab benda tu datang sekali. Saya share sikitlah dengan Haziq dan penonton kita hari ini. Bila saya pernah tanya, saya ikuti satu kursus, satu bengkel berkaitan dengan robotik di Pulau Pinang, di Rexham Pulau Pinang. Dan bila saya jumpa dengan pensyarah ataupun dia punya tenaga pengajar daripada Jepun tu, saya tanya dia, macam mana benda yang kita buat ni daripada STEM tu nak jadi kepada STEAM? Sebab saya kata saya orang STEAM. Pada masa tu saya tak ada, orang kata apa, tak ada kepahaman yang orang kata apa, yang macam sekarang lah. Jadi saya kata macam mana saya nak masukkan arts dalam benda-benda STEM ni. So dia kata kenapa nak masukkan arts, dia kata. Sedangkan dalam engineering, dalam matematik sendiri tu pun dah ada arts dia. Nampak tak macam mana cara dia berfikir tu. Dia sendiri nampak sebenarnya benda-benda arts tu dah ada dah, sedia ada dalam engineering. Dia kata mana ada benda engineering yang tak ada arts kat situ, dia cakap. So saya pun macam terfikir, oh betul juga. Kadang-kadang interpretation of discipline tu yang menyebabkan kita ada perbezaan dan kita mulalah nak create satu bidang baru. Kalau macam untuk kita punya berbalik kepada kita punya soalan ni, iaitu macam mana nak jadikan pendidikan STEM ni, saya nampak yang pertama kita kena baiki kita punya kualiti guru kita lah. Dan satu aspek yang kedua adalah saya nampak sains ataupun STEM ni perlu dipopularkan. Perlu dipopularkan. Maksudnya sekarang ni kita selalu kita belum sampai tahap yang orang nampak, memanglah betul orang-orang dia akan nampak macam kerja doktor bagus, tetapi dia belum cukup popular. Maksudnya tak nampak meriah, kemeriahan tu kita tak rasa macam glamour macam tu. So kalau saya rasa sains patut dipopularkan, itu pada pandangan saya. Dia bukannya patut berada dalam kelompok orang sains saja. Sebab tu pentingnya communication science tu. Maksudnya bahasa-bahasa sains, dapatan ke, kajian ke, apa-apa benda tu patut dipermudahkan. Maksudnya bila kita dengar tu, orang yang biasa yang tak ada pendekatan sains pun dia boleh faham. Saya tertarik, saya nak kongsi dengan penonton hari ni. Saya jumpa dengan seorang cikgu bahasa Inggeris dekat Korea. Dia boleh cerita benda yang detail tau, bahan apa dekat dalam cili yang menyebabkan benda tu jadi pedas. Yang saya rasa macam ini cikgu English dia pun boleh sebut. Kan? Adakah kita orang yang bukan sains kalau kat Malaysia ni boleh sebut benda yang sama? Sebab saya belum nampak lagi orang kata apa, pembudayaan ataupun itu yang saya kata tadi perlu dipopularkan. Saya cerita satu lagi pengalaman saya tahun lepas saya ke Geneva. Dalam perjalanan saya balik tu,
saya jumpa di airport dia, yang mana poster-poster di situ dihiasi dengan poster tentang Mars exploration. Saya macam terkejut. Saya macam, ha? Saya kata, saya tak pernah tengok lagi kat Malaysia, kita maksudnya di tempat-tempat publik yang macam tu bercerita tentang sains. Kita hanya jumpa kalau di Malaysia, benda yang bercerita pasal sains ni kalau kita pergi dekat Petroscience, baru kita jumpa. Kita pergi ke pusat stat sains negara, baru kita jumpa. Tetapi macam mana dia boleh bawa benda tu, benda-benda yang pada saya itu adalah sains level tinggi lah. Yang jarang kita dengar, sains pasal angkasa, pasal space exploration. So benda tu dibawa pergi ke dia punya airport-airport di tempat-tempat yang anak-anak kecil boleh tengok, boleh baca, boleh tanya mak ayah dia. So itu cara macam mana dia create satu macam apa orang tahu, macam satu sikap inquiry kepada anak-anak murid dia. Jadi benda tu patutnya kena datang bersekali. Maksudnya kita bukannya kena harapkan daripada pihak universiti saja, daripada cikgu saja. Orang luar pun sepatutnya kena masuk dan cuba besarkan. Itu yang saya suka gunakan perkataan tadi itulah, iaitu mempopularkan sains. Maksudnya bagi dia nampak glamour. Dan yang ketiga, satu lagi yang mungkin saya boleh kongsi juga adalah macam mana kalau kita boleh kolaboratif bersama tu. Maksudnya jangan terasing. Universiti tak masuk ke sekolah. Sekarang kita punya sistem dia macam ni tau. Dia lebih kepada budak bila masuk ke sekolah menengah, cikgu sekolah menengah salahkan cikgu sekolah rendah. Budak masuk ke universiti, universiti salahkan cikgu sekolah menengah pula. Kemudian universiti keluar pergi industri, industri pula salahkan universiti sebab tak prepare budak yang sesuai. Tetapi kita tak pernah duduk sekali dan kita bincang, discuss apa yang sepatutnya industri perlukan orang yang macam mana. Dan dia bukannya sepatut pergi ke universiti saja, dia patut pergi terus ke sekolah. Jadi sekolah ni, universiti pun menjadi jadi jambatan. Maksudnya jambatan macam mana nak sediakan murid-murid sekolah ni dan juga graduan dia nanti kepada kepada modal insan yang sesuai untuk di industri nanti sebagai pekerja tu nanti. Saya rasa tiga benda tu lah sebenarnya. Macam mana kita boleh jadikan STEM kat Malaysia tu sebenarnya jadi sesuatu yang lagi wow dan juga sebenarnya boleh jadi kreatif. Macam saya kata lagi, saya tetap tekankan kepada kemahiran guru tu sebenarnya. Kalau kita boleh tingkatkan kemahiran guru, insyaAllah saya rasa memang kita akan boleh dapat banyak lagi lah sebenarnya modal-modal insan dalam STEM yang lebih baik lah. Baik cikgu, terima kasih atas penerangan saya. Saya kira cukup tuntas lah kita boleh keluarkan tiga poin daripada penerangan cikgu tadi. Pertama ialah kualiti guru STEM itu sendiri. Yang kedua adalah sains ini perlu dipopularkan, perlu dirakyatkan kan. Maksudnya saya suka perkataan tu sebenarnya sebab bila saya masuk Twitter, saya cuba menulis berkenaan apa yang saya belajar. Sebagai contoh, saya tulis pasal mudball, macam mana nak buat mudball, macam mana nak buat arang daripada kertas. Kemudian saya cerita macam mana teknologi apa ni, teknologi rumah orang Melayu dulu, macam mana dia sejuk sendiri. So saya terangkan benda tu dan dapat sambutan di Twitter. Dan yang ketiga tadi adalah kurang kolaborasi antara industri dan juga sekolah. Maksudnya secara langsung antara antara industri dan juga sekolah. Jadi kita sebenarnya banyak lagi masa. Mungkin kita boleh ke soalan yang seterusnya. Okay, baik cikgu, sebagai seorang guru yang menjadi orang kata ejen kepada perubahan anak bangsa di Malaysia ni, apa sebenarnya nasihat cikgu ni, orang kata hak tu hak lah, dari hati ke hati, untuk tenaga pengajar yang mungkin tengah nak merancang nak masuk ke alam pengajaran STEM, ataupun mungkin ada cikgu-cikgu yang dah lama dah pun, dah 10 tahun, 15 tahun, tapi dia rasa macam perlukan motivasi untuk terus mendidik lah anak bangsa ni kan. Apa nasihat cikgu lah untuk mereka yang baru nak masuk ataupun untuk mereka yang sudah lama berada di dalam bidang pendidikan ni? Silakan cikgu. Okay, terima kasih Aziz. Kalau pada saya sendiri sebenarnya saya tak ada nasihat lain je. Pada saya, kalau kita nak jadi guru yang lebih baik,
pendekatan-pendekatan tu maksudnya macam tadi itulah kemahiran pengajaran kita tu dari segi macam mana kita nak jalankan inquiry dengan betul tu kita kena tengok semula. Lepas tu pelaksanaan project based learning. Saya cerita dengan Haziq dan juga penonton lah. Sebenarnya macam saya sendiri walaupun saya cikgu sains, saya cerita ni saya tak malu. Sebab saya harap orang lain boleh ambil pengajaran daripada cerita saya. Saya mengajar, memang kita seronok tau, kita buat macam-macam. Saya sebelum tu, sebelum saya kat Kedah sekarang dekat SMK Jebelun, sebelum tu 8 tahun saya di SMK tu Sibu Sarawak. 8 tahun kat sana. Dan memang saya suka buat aktiviti dengan pelajar. Saya suka buat aktiviti pergi sana, pergi keluar, tengok apa semua kat taman sekolah dan buat eksperimen semua. Tetapi bila dah masuk ke fasa kedua, bila saya dah balik ke Kedah dan saya dapat banyak lagi pendedahan di peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa daripada bengkel-bengkel yang selalu saya ikut, saya dapat satu enlightenment. Saya boleh sebut satu pencerahan lah. Pencerahan, rupanya benda yang kita buat tu memang betul tetapi dia separuh masa. Bayangkan saya dah jadi cikgu dalam 8 tahun, 10 tahun tetapi barulah saya dapat, oh ini sebenarnya macam mana cara ataupun objektif utama sebenarnya kita nak daripada inquiry punya approach. Benda simple, padahal kalau dalam sains ni sebenarnya inquiry approach tu sebenarnya itu benda basic sepatutnya. Tetapi saya sebagai guru, saya tak malu nak mengaku hari ni, benda tu saya dapat selepas 10 tahun. Saya nampak, oh ini sebenarnya yang dikatakan dengan inquiry learning. Ini sebenarnya yang kita nak hasrat. Sebab tu saya duk pelik. Dan saya yakin ramai juga cikgu hari ni pelik. Dia rasa dia buat banyak aktiviti dengan pelajar tetapi dia tak dapat hasil seperti yang dia usahakan. Maksudnya dia buat banyak. Dia buat itu, buat ini tetapi akhirnya dia rasa budak saya result tak. Saya buat banyak buat aktiviti tapi result budak saya tak naik. Jadi macam sebab tu saya stop buat aktiviti. So itu antara dia sebab apa? Sebab kita tak cukup kefahaman tentang apa yang kita buat. Last kali kita tak dapat hasil yang betul. Okay, sama juga dengan project based learning. Project based learning ni sebenarnya walaupun benda tu dah lama tetapi digerakkan semula kat Malaysia ni KSSM lah, curriculum yang baru punya ni. Okay, jadi bila saya tengok ramai cikgu yang dia buat tetapi akhirnya dia dia tak nampak sebenarnya project based learning tu bukan sekadar nak buat project, bukan sekadar ambil buat model, bukan. Tetapi kita nak pelajar kita learn through the process. Proses pembelajaran tu berlaku sepanjang proses. Maknanya bukannya nak tengok pada produk akhir itu saja. Tetapi kita nak proses dia tu yang dia dapat. Jadi kadang-kadang bila ada yang kita tidak memahami sebenarnya apa yang kita buat, sebab tu kita dapat hasil yang akhirnya kita rasa frust. Lepas tu kita tak nak continue, kita burn out. Okay? Jadi pada saya, dapatkan kepahaman tu betul-betul. Macam mana yang dikatakan dengan inquiry betul-betul. Dan saya yakin kalau kita buat benda tu dengan betul, insyaAllah impak dia akan kita nampak dekat murid kita. Saya berani kongsi Haziq, macam mana saya boleh nampak progres anak murid saya. Saya mengajar di SMK Jerlun ni bukan sekolah terpilih tau. Dia sekolah kampung. Sekolah 95% anak-anak nelayan, anak petani B40 yang memang kurang sangat pendedahan. Saya ingat lagi hari pertama, minggu pertama saya balik ke sekolah ni, maksudnya balik daripada Sarawak tu. Hari pertama saya masuk, saya dah guru cemerlang masa tu. Saya mengajar bukan main ni kat depan. Last kali saya tengok dekat belakang tu budak-budak semua tidur. Tidur atas bangku. Atas kerusi tu. Yang menyebabkan saya rasa macam, oh dahsyatnya dia punya cabaran macam mana saya nak handle budak-budak tu. Saya kata saya ni guru cemerlang pun hampa boleh lena kat belakang kan. Saya imagine macam manalah cikgu-cikgu lain tu kalau mengajar budak-budak yang macam ni. Sebab tu bila saya tengok balik pengajaran saya reflect balik apa yang saya buat. Itu pun satu proses yang sepatutnya guru-guru kita kena buat. Kita kena selalu reflect diri kita dan apa yang kita buat. Bila saya reflect balik, saya rasa macam sebenarnya budak-budak ni boleh je belajar kalau kita minta dia yang terlibat, dia yang pegang, dia yang buat, dia yang ambil itu apa semua. Masalahnya kita guru ni, saya cerita pada saya lah, guru lain mungkin bagus. Kita banyak tak percaya kat budak. Kita tak percaya kat budak kita. Sebab tu kita nak bagi semua kat dia. Ambil. Kamu buat macam ni.
Tapi kita jarang bagi peluang kat pelajar kita, okey kamu buat, saya akan guide kamu. Walaupun benda tu ambil masa, tapi sebenarnya impak dia jauh luar biasa daripada yang style kita bagi. Mungkin juga disebabkan oleh kita punya sistem yang tu exam oriented tu yang menyebabkan ada setengah yang dia hanyut macam tu. Tetapi kalau pada saya nampak sebenarnya apa benda yang saya buat dengan anak murid saya tu, saya adalah lebih kepada saya nak bagi thinking skill. Sebab saya rasa kita selalu cakap budak-budak kita ni tak boleh berfikir kebat, tak boleh berfikir kebat. Tetapi apa yang kita buat supaya budak kita tu boleh berfikir dengan kebat? Kita tak ada buat apa. Kita sumbat dia dengan knowledge. Kita sumbat dia dengan knowledge yang menyebabkan last sekali dia tak boleh pun berfikir. Benda tu kita kena tengok semula. Dan yang kedua adalah kebolehan guru, macam mana dia nak integrasikan. Saya nampak selain daripada kemahiran dia sendiri untuk inquiry, sebab dalam STEM ni sebenarnya dia ada tiga pendekatan dia. Pendekatan inquiry, project based ataupun problem based, dan yang ketiga adalah problem solving. Okay. Yang kedua adalah macam mana dia nak integrasikan benda tu. Maksudnya integrasikan dengan subjek ataupun disiplin lain. Dan satu lagi adalah macam mana nak integrate benda tu dengan daily life. Kadang-kadang benda tu tak sampai lagi, yang menyebabkan akhirnya budak kita macam dia tak nampak pun relevan kenapa dia perlu belajar dengan kenapa dia apa yang berlaku kat sekeliling dia. Sedangkan benda-benda yang kita cakap dalam kelas tu biasanya sekitar dia saja. Kita jarang ambil contoh-contoh dekat sekeliling, menyebabkan dia tak dapat ada nampak connection kat situ. Okay, so itulah saya punya nasihat. Okay, baik, Cikgu Helmi, terima kasih atas nasihat tu. Kalau saya boleh sebutkan satu nasihat daripada Cikgu Helmi ni untuk tenaga pengajar ataupun pendidik yang baru nak kata berjinak lah kan, ataupun dah sedang merancang untuk menjadi cikgu dalam bidang STEM ni, adalah kita kena asah kemahiran dalam kemahiran kita dalam mengintegrasikan apa yang kita ajar tu untuk dikaitkan dengan dunia sebenar in real life. Dan macam mana tadi satu lagi point adalah kita melibatkan, kita percaya dengan pelajar dan kita libatkan pelajar dalam proses pembelajaran tu. Baik, itu saya rasa saya kira satu satu jawapan yang baiklah daripada Cikgu Helmi. Dan kita sebenarnya banyak lagi masa, dan kalau ada sekarang kita kepusingan yang ketiga, kepusingan yang kedua, iaitu saya buka pentas untuk para peserta untuk bertanyakan soalan. Kalau boleh kalau ada soalan yang nak ditanyakan kepada Cikgu Helmi, boleh kita nyatakan di ruangan komen lah. Dan untuk yang di siaran langsung di YouTube juga boleh letakkan di ruangan komen. Kita punya admin akan ambil dan akan ambil lah beberapa soalan. Tapi setakat ni kita akan ambil tiga dulu supaya kita ada masa yang cukup lah untuk Cikgu Helmi menjawab. Baik, boleh kalau ada soalan. Mungkin sementara kita menunggu soalan ni daripada peserta. Kepada peserta yang kalau tak ada soalan, boleh mengisi lah. Saya minta jasa baik untuk isi borang di pautan yang dah diberikan di ruangan komen tu untuk kita berikan sijil kepada para peserta. Okay, silakan cikgu kalau ada soalan nak tanya. Assalamualaikum. Salam. Saya Hidayah daripada Selangor. Okay, kalau pendidikan STEM saya faham, science, teknologi, engineering dengan maths. Tapi kalau literasi STEM, macam mana kita nak ukur tahap literasi STEM pelajar? Tu soalan saya. So maybe Cikgu Helmi boleh kupas sikit mengenai apa itu literasi STEM. Sebab rasa literasi STEM dengan pendidikan STEM tu adalah dua benda yang berbeza. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Puan Hidayah daripada Selangor tadi. Saya terus jawablah Azing . Okey, sebenarnya kalau kita tengok untuk pendidikan STEM ni, maksudnya daripada dia bukannya bermula, sebab ada setengah orang dia salah faham. Dia kata pendidikan STEM ni mesti di peringkat yang lebih tinggi, maksudnya sekolah menengah. Sebab masa peringkat awal tu diperkenalkan, pendidikan STEM tu memang di peringkat menengah rendah dan menengah atas ke atas.
Okay. Tetapi sebenarnya pendidikan STEM tu yang diperkenalkan tu sebenarnya daripada awal. Sebenarnya kita nak daripada anak-anak kecil kita itu dah tahu basic science. Jadi itu yang saya kata tadi, maknanya asas kepada benda-benda STEM, benda-benda sains, benda-benda matematik di peringkat awal. Maknanya di peringkat katakan cikgu mungkin mengajar di prasekolah ataupun untuk murid-murid di bawah, kita tak perlulah nak perkenalkan sampai ke tahap yang macam bentuk formula-formula ke ataupun macam tu. Tetapi cukup sekadar kita perkenalkan bahawa dia tahu setiap haiwan tu ada jantina, lelaki, jantan dan betina. Benda basic yang macam tu. Kemudian ada pattern-pattern jenis-jenis bulu binatang. Sebab bulu pelepah ataupun feather dengan fur tu, hair tu, benda yang berbeza. Saya rasa pada peringkat awal untuk literasi STEM tu, dia sebenarnya cukup untuk memperkenalkan STEM ataupun bidang sains, math yang basic kepada kita punya anak murid. Berbanding dengan peringkat pendidikan STEM yang lebih tinggi lah. Sebab pendidikan STEM lebih tinggi tu dia lebih berfokus kepada macam mana kita nak tingkatkan apa orang kata, macam kemahiran berfikir tu sebenarnya. Kalau dapat saya cari pendidikan STEM, saya boleh share dengan cikgu-cikgu dan penonton pada hari ini. Sebenarnya daripada setiap tahap tu dia ada dia punya orang kata apa, macam kehendak, macam objektif apa yang nak dicapai. Okey, so sekejap saya kongsi dengan cikgu, saya share dia punya apa, sebenarnya ada, saya dah tulis di blog saya tapi saya nak share jugalah hari ini sebab sebab cikgu ada tanya hari ini. Satu yang menariklah untuk kita cerita juga, iaitu okey saya buka thank you Aziz, promotekan saya punya blog. Okey, saya kongsikan sekejap. Oh, tak dapat nak kongsi sebab saya bukan tak keluar button ni, button present tu. Mungkin dia punya admin tak technical tak allow kot. Tetapi sebenarnya boleh sekejap lagi saya share dalam link cikgu-cikgu bahawa dia di peringkat. Kalau kita tengok balik dia punya macam peringkat pendidikan STEM kat Malaysia tu, pendidikan awal tu dia punya hasrat dia adalah untuk memupuk okey jap saya baca, untuk memupuk dan juga menginspirasikan minat. Okey, memupuk dan menginspirasikan, maknanya kita nak bagi semangat ingin tahu kat dia, inquiry tu, dan juga untuk dia rasa macam saya nak terlibat sama benda macam tu. Kemudian untuk di peringkat rendah, sekolah rendah, sebenarnya kita berhasrat daripada pendidikan tu kita nak dia boleh buat hubungan. Nah, maknanya dia dah nampak relationship antara kenapa jadi jadinya pelangi sebab sekian-sekian. Kenapa pokok ni boleh bengkok ataupun menghala ke arah matahari sebab sekian-sekian. Dia dah boleh cari hubungan dan juga dia punya membina asas kat situ. Kemudian peringkat menengah rendah sebenarnya dia nak boleh membangun dan juga membina kemahiran STEM. Sekurang-kurangnya kemahiran STEM tu maksudnya benda yang macam dia dah boleh mereka cipta, mencari perkaitan, benda-benda macam tu. Peringkat menengah atas dia boleh mengukuhkan kemahiran STEM, yang mana kat sini sepatutnya di peringkat sekolah menengah atas tu dia dah boleh ada satu pemikiran aras tinggi yang dah tahap mencipta sebenarnya. Tetapi kalau kita tengok balik anak murid kita di sekolah menengah, dah ada keupayaan sampai ke situ ke kita dah train dia orang? Okey, di peringkat tertiary dia dah lebih kepada orang kata apa, lebih kepada benda yang mencabar dan dia dah kena ready sebenarnya. Macam Haziq hari ni sepatutnya bila dia dah graduan STEM, dia mesti dah sebenarnya dia dah ready dan dia sebenarnya ready to challenge. Dan juga bila dia dah masuk instansi sebenarnya dah boleh bekerja dan juga berdaya maju. Okey, jadi beza antara literasi STEM dengan pendidikan STEM tu sebenarnya literasi tu asas kepada ilmu-ilmu STEM dan juga kemahiran-kemahiran STEM yang tadi itulah. Sekurang-kurangnya dia boleh bezakan, dia boleh cari pattern benda-benda asas. Baik, terima kasih cikgu. Mungkin saya boleh ambil satu soalan daripada YouTube daripada Puan Syafinas Abdul Mubin. Dia bertanya, bagaimana nak tarik minat cikgu-cikgu sendiri untuk meningkatkan kemahiran sains ini? Ini kerana apabila nak buat
LADAP, LADAP. Saya tak tahu lah sama ni nak sebut tu. Latihan dalam perkhidmatan. Ini kerana apabila nak buat latihan dalam perkhidmatan untuk kemahiran sains ini kurang mendapat sambutan. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Soalan daripada Puan Syafinas. Okey, terima kasih Puan. Okey, sebenarnya kalau pada saya sendiri kan, kita nak menarik minat orang lain ataupun cikgu-cikgu lain ni sebenarnya memang merupakan satu cabaran jugalah sebenarnya. Bukan senang nak suruh orang follow benda yang kita buat kan. Maksudnya walaupun kita tahu kata benda tu adalah sesuatu yang bagus, tetapi kita nak okey jom ikut macam saya buat. Itu benda yang sebenarnya adalah benda yang ada cabaran dia. Saya yakin sebenarnya ramai cikgu-cikgu kita yang dia bagus, tapi macam itu pun kesulitan yang sama kita rasa. Okey. Jadi kalau untuk saya sebenarnya, kalau saya sendiri, cara saya adalah saya tunjukkan hasil dia. Saya tunjukkan hasil. Maksudnya saya tunjukkan macam mana benda yang kita buat tu boleh meningkatkan kreativiti murid, boleh meningkatkan pencapaian akademik. Jadi benda-benda macam tu sebenarnya jadi bukti dan evidence kukuh untuk kita mengajak ataupun menyeru rakan-rakan lain. Sebab tu saya kata bila syarat dia nak dapat impak dan juga hasil yang betul tu macam mana? Kena daripada amalan yang betul, kefahaman yang betul yang boleh menyebabkan kita dapat impak yang betul. Seterusnya kita secara tak langsung, kita tak payah dah nak bercakap pasal tu, kita tak payah dah ajak. Orang tu sendiri yang dia akan rasa macam, boleh tak tolong ajar macam mana nak buat. Maknanya kita lead by example lah, maksudnya kita tunjukkan hasil yang baik. Saya rasa insyaAllah orang lain akan rasa macam benda tu berbaloi untuk kita follow, berbaloi untuk kita buat. Dan akhirnya dia sendiri yang akan datang belajar lah. Tetapi saya percaya bahawa sebenarnya untuk menjadi guru sekarang ni, semua orang, tak kisahlah dia tu guru senior ataupun guru junior ataupun macam mana ke, dia perlu jadi guru yang dynamic. Kena sentiasa bergerak. Maksudnya kena sentiasa upgrade, kena ada lifelong learning. Dia kena sentiasa belajar untuk pengetahuan dia, untuk konten dan juga untuk skill dia sendiri. Kalau tidak, saya rasa dia akan tertinggal dan jadi tak relevan. Tambah dengan kita dah ada budak-budak yang berbeza generasi, yang cara dia belajar sekarang ni tak sama dengan cara kita belajar dulu. Jadi lagilah banyak kita kena belajar dan kita kena bergerak ke arah tu. Baik cikgu, terima kasih atas jawapan yang saya kira cukup bagus lah. Kemudian kita beralih pada soalan yang seterusnya daripada, saya kira soalan ni sangat menarik, daripada Puan Nur Hidayah Nordin. Okay. Dia tanya, apa pendapat Cikgu Halimi dalam mengatasi cabaran kekurangan sumber kos ataupun bahan pengajaran untuk untuk PDP Creative STEM? Mungkin ada yang rasa mereka ni perlu lebih kos untuk belajar STEM secara menarik. Mungkin ada Cikgu boleh kongsikan macam mana Cikgu buat dengan cara yang kurang menggunakan kos ke ataupun macam mana? Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Haziz. Sebenarnya soalan daripada Cikgu Nur Hidayah ni agak baik juga sebenarnya. Sebab saya seronok nak kongsi benda ni sebab saya rasa saya pun ada buat benda yang sama. Sebenarnya bila dikatakan dengan kaedah pengajaran STEM ni tak semestinya mahal. Maksudnya janganlah kita imagine mesti kena guna set robotik yang harga RM1,000, yang harga RM5,600. Tetapi sebenarnya bila kita nak buat projek ni, kalau macam saya sendiri, saya suka minta pelajar saya recycle je barang yang ada. Kita ada Cikgu Nur Jahan hari ni, dia memang guru yang sangat aktif menggunakan barang-barang low cost untuk recycle dan buat projek. Saya pun cuba integrasikan benda yang sama untuk pendekatan STEM saya. Sebab tu bila saya buat eksperimen sains, kadang-kadang saya ganti, saya sengaja je minta pelajar gantikan, jangan guna bika, kamu gunakan botol mineral. Kemudian saya minta dia modified ataupun dia design dulu sebenarnya. Itu yang saya kata tadi sebenarnya Haziq. Kita bukan kita nak bagi supaya dia ni memang last kali dia jadi doktor, last kali dia jadi engineer. No, kita nak bagi satu pemikiran kat dia bahawa kalau dia ada kekangan, dia tak ada, dia boleh gunakan apa saja yang ada di sekeliling dia. Sebab tu banyak saya punya aktiviti-aktiviti yang saya buat dalam makmal saya juga sebenarnya menggunakan barang low cost yang barang recycle.
Dan saya insya Allah saya tengah dalam proses untuk membukukan benda-benda tu dalam bentuk modul supaya boleh di orang kata apa, cikgu-cikgu lain pun boleh ambil inspirasi lah. Itu hasrat saya. Tapi sebenarnya boleh. Banyak je benda sebenarnya eksperimen. Even sebenarnya baru ni pun saya ada buat dengan pelajar saya untuk PDPR. Mungkin saya boleh kongsi dengan cikgu sebab kita merancang nak buat eksperimen sebenarnya. Eksperimen tu eksperimen wajib yang budak tiga tempat patut buat. Tetapi tak dapat buat sebab kita dicutikan. Jadi saya minta pelajar saya record. Saya minta pelajar saya record di rumah dan buat dalam bentuk video TikTok. Sebab kita tahu sekarang ni video-video yang pendek dan menarik macam tu budak-budak kita sangat suka. Okay, jadi saya minta dia orang buat, dia orang recordkan dia orang punya eksperimen tu dalam bentuk video TikTok. Dan bahan yang digunakan tu dia boleh modify. So ada pelajar saya sepatutnya dia kena gunakan mata gergaji kalau ikut eksperimen inersia dia tu. Tetapi dia ada yang pakai hanger, ada yang pakai pembaris, ada yang gunakan pemberat dia tu pakai plastisin, ada yang pakai batu. Jadi saya nampak sebenarnya di situlah kita nak bagi tahu kepada pelajar kita bahawa sebenarnya you nak buat benda yang berkaitan dengan sains ni tak semestinya mahal. You boleh je ambil di sekeliling. Saya seronok juga nak berkongsi cerita dengan rakan-rakan guru dan juga peserta kita pada hari ini. Pernah kan dengar cerita ada pelajar daripada Aceh yang umur 13 tahun, nama dia Razik kot kalau tak salah saya, yang dia dapat cipta, inovasi dia adalah dapat mencipta elektrik daripada pokok kedondong. Pokok kedondong tu kalau belah utara ni dia panggil pokok amra. Saya tak tahulah sebelah lain panggil pokok apa. Pokok yang masam tu, bayangkan pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 macam tu boleh create innovation yang macam tu sampai dapat international punya recognition. Sebab dia berjaya, asal dia tahu apa dia? Asal dia sebab rumah dia tak ada elektrik. Rumah dia tak ada elektrik dan dia belajar di sekolah, cikgu sains dia kata benda yang masam ni boleh mengalirkan elektrik. Okay, so daripada situ saja sebenarnya yang akhirnya dia balik dan dia cuba buat eksperimen dengan pokok-pokok yang ada kat sekeliling rumah dia dan dia dapati pokok kedondong tu boleh menghasilkan elektrik yang paling tinggi dan sekarang ni bukan saja rumah dia yang ada elektrik tetapi 60 buah rumah di kampung tu boleh gunakan elektrik daripada pokok-pokok kedondong yang ada dekat kampung dia orang. So sebenarnya benda macam tu lah sebenarnya yang boleh trigger kita punya anak murid punya kreativiti dan juga seterusnya melahirkan anak-anak yang berpemikiran inovatif. So kita cuba ubahlah, maksudnya tak semestinya STEM tu adalah benda yang kena mahal tetapi benda yang low cost pun boleh tetapi kita boleh recycle dan kita boleh gunakan untuk tujuan yang betul. Okay. Baik, terima kasih Cikgu atas jawapan soalan tadi iaitu kita guna bahan yang kita boleh recycle dan apa yang ada sahaja kan, maksudnya apa yang kita boleh gunakan, ada yang guna hanger dan sebagainya. Okey, kemudian ada satu soalan daripada YouTube daripada Encik Ahmad Taufik Ramlan, dia tanya apa cara untuk melaksanakan aktiviti STEM yang berkesan dan bertepatan dengan DSKP yang disediakan kerana silibus hari ini agak advance berbanding dulu punya sedangkan ramai lagi murid yang masih dalam pengetahuan yang tahap rendah. Itu yang cikgu. Okey, soalan dari cikgu daripada Ahmad Taufik Ramlan. Okey, daripada saya macam assume semua cikgu je kan. Okey. Daripada Encik Taufik lah. Okey, sebenarnya kalau pada pandangan saya sendirilah berdasarkan daripada pengalaman saya, saya biasa ajar daripada tingkatan 1. Bila KSSM diperkenalkan, memang saya minta dengan pengetua saya untuk ajar daripada tingkatan 1 dan saya bawa 1, 2, naik 3 dan 4. Jadi Alhamdulillah semua konten daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 insyaAllah saya tahulah, pernah saya ajar. Okay? Dan saya nampak sebenarnya kalau nak sebut mana-mana pendekatan yang sesuai tu tak kurang tepatlah kalau pada saya. Jadi tetapi untuk saya sendiri memang dua benda yang selalu saya buat dalam bersama anak murid saya iaitu menggunakan inquiry dan juga project based. Kalau nak kira daripada situ saya rasa project based lebih banyak lah. Tetapi project based ni dia akan mengambil masa dan satu lagi dia bagi guru-guru yang dia mungkin baru nak buat
kurang kemahiran tu, dia akan mengalami sedikit masalah menguruskan. Sebab tu baca saya, kenapa saya dapat buat dengan uruskan benda tu dengan baik dengan anak murid saya, sebab saya dah berulang-ulang kali buat. Jadi macam saya dah tahu macam mana nak handle, budak-budak saya pun dah tahu mana nak start. So pengamalan tu penting sebenarnya. Okay, jadi pemilihan pendekatan yang sesuai tu bergantung kepada apa aktiviti kita nak buat. Dan saya sendiri pun sebenarnya, walaupun saya ajar kelas, mungkin saya katakan saya ajar 2-3 kelas, saya ajar 2 kelas lah. So dia punya pendekatan tu kadang-kadang berbeza mengikut murid tu juga. Macam kadang-kadang bila saya buat pelajar dengan kelas depan ni, pakai project based okey. Tapi bila try dengan pelajar kelas belakang, so saya kena modify sikit aktiviti tu supaya lebih sesuai dengan dia orang lah. Yang penting sebenarnya benda yang selalulah saya pegang, walaupun orang kata apa, saya ni baru je 13 tahun mengajar, tetapi setiap kali saya masuk ke kelas, setiap kali itulah saya cikgu baharu yang akan bereksperimentasi sebenarnya apa pendekatan terbaik untuk anak murid saya. Kalau hari ni saya gunakan project based, tetapi mungkin masuk kelas yang seterusnya lepas tu tak jadi pula. So guru kena beranilah. Guru kena berani, tetapi kena datang dengan orang kata apa? Ilmu dan juga kemahiran lah. Kemahiran. Saya suka juga nak kongsi sebenarnya untuk sesuatu yang orang selalu sebut lah, macam kejayaan. Macam mana orang tu boleh berjaya, kita buat tu kurang berjaya. So dia ada ASK. ASK. So K tu untuk knowledge, pengetahuan. Semua orang ada, sebab guru kita adalah guru yang terlatih. S, skill. Bila kita dah ada knowledge, so skill kita pun semakin lebih baik. Kita tahu macam mana nak buat, kita tahu macam mana. Tapi yang paling penting sekali adalah A tu, iaitu attitude. Kalaupun kita ada knowledge yang bagus, kita ada skill yang baik, tetapi kita tak ada attitude, kita cepat give up, kita cepat negatif. So kita susah jugalah nak bagi benda tu supaya berjaya. So kena datang dalam package. Yang penting attitude tu nombor satu lah kalau pada saya. Terima kasih Igo di atas jawapan tadi. Yang saya boleh keluarkan adalah kita bereksperimentasi, sentiasa bereksperimentasi. Sebab apa? Student ni dia bukan one size fits all. Bermaksud setiap pelajar ni ataupun setiap kategori pelajar itu ada dia punya cara yang tersendiri yang kita kena handle dan modify sedikit apa yang ni lah, apa yang diturunkan kan kepada guru-guru. Okay, ada soalan daripada cikgu Ucai Ucin. Kita apakah rancangan atau plan jangka masa panjang kalau melihat prestasi inovasi anak muda yang menyelah? Mungkin ada apa-apa program yang boleh melibatkan inovasi anak muda sekarang? Rancangan plan masa panjang. Okey. Okey, terima kasih Aziz. Daripada Ucai nama glamour dia. Okey. Kalau pada saya sendiri sebenarnya, saya nak tanyalah benda paling mudah sekali. Haziq tengok daripada sekarang dalam tempoh 2-3 tahun ni, berapa banyak sebenarnya pertandingan inovasi yang kita dah jalankan kat Malaysia? Setakat dalam radar saya tak banyak lah. Ada yang satu saya nampak daripada Ajar, daripada channel Ajar tu ada satu dia pernah buat sekali. Okay. Ada di UAE sendiri saya pernah nampak juga. Dalam di luar ni saya agak nampak kurang lah. Okay. Dalam radar saya lah setakat pengetahuan saya. Okey, terima kasih Aziz. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, hampir setiap bulan akan ada saja pertandingan inovasi yang dibuat oleh universiti-universiti di seluruh Malaysia. Dan saya selalu nampak, sebab apa? Sebab ramai juga rakan-rakan guru kita yang selalu bawa tim sekolah untuk masuk bertanding inovasi. Cuma persoalan saya dengan betapa banyaknya pertandingan inovasi yang kita ada, ke mana perginya inovasi-inovasi yang dikatakan yang hebat, yang bagus, yang dapat emas, yang dapat perak, apa semua tu, ke mana perginya? Maksudnya, pada saya, inovasi tu sebenarnya bukan setakat untuk dipertandingkan. Tetapi inovasi tu sepatutnya akhirnya kita boleh bawa dia ke satu level lagi yang kita boleh komersialkan. Dan sudah sebab memang kita kata dia bagus kan? Kalau kita kata dia bagus, sepatutnya dia dah boleh digunakan oleh semua rakyat Malaysia ni. Kalau pada pandangan saya lah. Jadi saya mengharapkan sebenarnya para inovator sekalian, maksudnya
Jangan setakat berinovasi kerana untuk mengikut pertandingan, tetapi berinovasilah kerana you nak menyelesaikan masalah you dalam bilik darjah. You nak menyelesaikan juga masalah bilik darjah di tempat lain. Maksudnya kita bawa satu tahap lagi lah. Seolah-olah macam ni lah, senang cerita saya ceritakan Haziq. Saya dapat pergi Korea, okay fine. Tetapi apa yang saya buat selepas tu sebenarnya itu yang lebih memberi erti, betul tak? Maksudnya kalau pergi ke Korea apa siapa kisah kan? Tetapi sebenarnya apa yang saya buat lebih selepas tu, itulah sebenarnya yang ada memberi maksud lah. Sama juga dengan bila kita berinovasi pun sama. Maksudnya ke mana kita nak bawa tu. Dan saya rasa rakyat Malaysia pun sekarang ni kita dah kena ada satu keberanian yang kita boleh bawa. Kita tidak perlu lagi tunggu orang untuk memberi peluang kepada kita. Maksudnya kalau you rasa inovasi you tu bagus, ada potensi, kenapa you tak bawa benda tu, you commercialkan benda tu yang dan you pasarkan ke, sekurang-kurangnya kita target Malaysia dululah. Yang penting kalau pada saya adalah apa yang seterusnya tu, yang seterusnya lepas kita dah berjaya menang ke, kita dah dapat tu. Okay, itu yang sepatutnya lah kalau pada saya. Yang macam mana you nak uruskan tu, sama ada you nak minta orang lain sponsor ke apa, itu bergantung kepada keupayaan lah. Tetapi saya lebih suka sebenarnya kalau orang tu sendiri, maksudnya dia buat inovasi dan kemudian dia ada inisiatif untuk dia sendiri bangunkan benda tu dan cuba sebar luas lah. Sebab kalau kita inovasi, mestilah orang lain pun akan suka kan, sebab memudahkan kerja kita lepas tu. Okay. Okay cikgu, terima kasih. Saya suka dengan poin cikgu, kita mempersoalkan lah kat mana sebenarnya inovasi yang dah dibuat oleh anak-anak muda tu sendiri selepas pertandingan kan. Dan saya sebenarnya mempersoalkan sebenarnya FYP-FYP yang pelajar-pelajar ni buat sebenarnya. Saya pun terfikir ke mana FYP kami ni pergi kan, kalau tidak kami yang bawa. Sebab apa saya fikir macam dia terlampau ke arah industri centric. Bermaksud kalau industri tak nak benda tu, benda tak akan ambil lah. Kalau industri nak dengan benda tu, industri yang akan ambil dan komersialkan benda tu. Itu saya nampak kita punya inovasi ataupun FYP ke apa-apa projek ni berdasarkan berkiblatkan industri lah, atau bahasa kasarnya lah. So dia tidak berkiblatkan kepada sosial di Malaysia ni, ataupun masalah-masalah lah di Malaysia lah. Okay, kita boleh ambil satu lagi kot, satu soalan lagi ataupun lagi dua. Di YouTube ada seorang, Cikgu Azlizawati. Dia kata MOE. Okay, bagaimana nak mengimplementasikan STEM dengan sistem peperiksaan di negara kita? Sebab akhirnya, student ni akan dinilai melalui result, bukannya melalui dia punya pengetahuan yang belajar lah. Result yang akhirnya yang dinilai. Ya. Okey, terima kasih untuk soalannya. Saya rasa ini antara isu yang selalu orang sebut jugalah sebenarnya. Okey, isu yang orang selalu sebut iaitu kenapa saya nak beria-ria buat benda-benda STEM, projek-projek apa semua ni, sebab sebab akhirnya kemenjadian murid tu diukur pada peperiksaan, bahasa mudah dia. Tetapi sebenarnya saya nak share dengan Haziq dan juga para penonton kita pada hari ini. Sebenarnya macam saya sendiri pada peringkat awal bila saya buat, bila saya ubah balik, saya transform saya punya cara mengajar daripada dulu yang teacher-centered, saya tukar kepada student-centered. Sebab macam saya kata tadilah, sebab cara belajar budak sekarang pun dah berbeza. Lepas tu satu lagi, sebab saya rasa macam budak kita tak boleh berfikir. Saya rasa itu satu kerugian. Kita ajar budak kita, memang dia dapat sains A tetapi dia sendiri pun tak dapat nampak benda tu apa yang sainsnya. Jadi saya rasa satu kerugian. Dan bila saya ubah pendekatan saya, saya banyakkan bagi kat dia orang buat benda tu, buat benda ni, buat projek tu, guna projek based learning, buat inquiry, saya mula nampak hasil yang berbeza. Dan yang seronok dia, bila macam saya kata tadi, bila kita buat benda tu dengan betul, insya-Allah kita akan dapat hasil yang betul juga. Sebab tu saya boleh dapat result budak saya alhamdulillah okey. Budak saya terus dapat walaupun sebenarnya saya tak target. Saya buat semua aktiviti dengan anak murid saya, saya buat eksperimen, saya buat project based learning dengan dia orang. Bukan saya target untuk peperiksaan pun. Saya buat tu kerana saya nak bagi kemahiran berfikir, kemahiran kreativiti kat dia, kemahiran dia berkomunikasi, semua cerita. Tapi akhirnya apa yang saya dapat? Saya dapat
murid secara tak langsung bila kemahiran berfikir dia lebih bagus, maka dia dapat meningkatkan pencapaian akademik dia. Okey, so, saya kongsi sikit dengan penonton dan juga Haziq pada hari ini. Okey, result sekolah, result mata pelajaran sains. Okey, kalau nampak Haziq bagi tahu dengan cikgu eh. Okey. Boleh nampak Haziq? Haziq, boleh nampak tak? Boleh. Mute tadi, mute. Oh, okey. Nampak dia punya tu tak? Nampak dia punya jadual tu tak? Jap, tak keluar lagi. Dia ada gelap je. Dia keluar dekat. Dia gelap je. Okey, jap eh. Sorry. Saya buka semula. Dia gambar saja. Saya nak tunjuk kepada guru-guru bahawa macam saya kata tadi, saya buat perubahan ni, saya tukar ni bukan kerana saya meng-target kepada budak-budak nak meningkat dia punya pencapaian akademik, tetapi kerana saya rasa macam saya nak bagi satu pengalaman belajar sains yang berbeza dekat anak-anak murid saya. Okey. Jadi alhamdulillah bila saya bila kita dapat buat pendekatan tu dengan betul, insya-Allah kita akan dapat result pun dengan betul lah. Okey, yang ini boleh nampak? Boleh nampak tak Azim? Boleh. Okey. So kalau tengok kat situ, ini untuk mata pelajaran sains lah, saya fokus kepada apa yang kita buat. So boleh tengok pada peringkat awal dia punya grade purata tu 5.75 dan tahun lepas kita dapat sampai 4.17. Makin mengecil. Maksudnya makin mengecil tu dia lagi cantik lah, lagi bagus. Okey. Dan kemudian peratus pelajar yang dapat A. Allah, sekejap eh. Okey, kemudian peratus pelajar yang dapat A. A tolak, A dan A plus untuk mata pelajaran sains. Kalau peringkat awal, hanya 3% saja. Kalau tengok kat situ. Tetapi tahun lepas kita dah dapat sampai 31%. Okey. Dan sama juga peratus pelajar yang lulus. Kalau asal tu kita dapat 89, tahun lepas kita dapat 98.68. Yang mana seorang saja pelajar yang gagal. Itu pun macam terlepas pandang. Kita tak jangka pun dia gagal. Yang kita jangka gagal tu ada 6 orang semua lulus, tetapi dia pelajar yang terlepas sikit. Tetapi saya nak bagi tahu dekat Haziq dan penonton kita, sebenarnya ini yang kita dapat kalau kita berjaya betulkan semula kita punya pendekatan, cara kita. InsyaAllah kita akan dapat hasil yang betul jika sekiranya kita buat benda tu dengan betul. Kita buat inquiry dengan betul, kita buat project based dengan betul. So akhirnya impact tu adalah pada peningkatan murid. Dan tahu tak dengan result yang macam ni sebenarnya adalah keputusan terbaik di peringkat daerah. Yang mana saya tak pernah terfikir pun sebelum ni, sebab saya rasa macam yalah, sekolah Jerelun ni kan dia kawasan dia macam kampung kan, budak-budak dia kurang pendedahan berbanding budak-budak di sekitar Jitra apa semua tu. Tetapi alhamdulillah, kalau saya percaya bila kita buat benda yang betul, dia punya kemahiran berfikir tu pun budak kita dapat. Jadi bagilah soalan periksa macam mana pun, insya-Allah dia orang boleh buat. Baik, terima kasih cikgu. Bermaksud kat situ kemahiran berfikir ni dia mengasah satu skill yang lain lah, which is kita induct, saya tak ingatlah, menakul orang kata kan, reasoning lah. Bila dapat soalan tu dia akan fikir dahulu, dia bukan sekadar menghafaz kan. Dan saya tertarik lah dengan komen daripada apa ni, Tuan Encik Syahril ni. Dia kata orang apa ni, saya, dia ni, beliau ni adalah seorang guru yang selalu bawa ke pertandingan inovasi lah. Dan masalahnya adalah kenapa tak dikomersialkan adalah kerana banyak step yang perlu dibuat. Banyak kos dan banyak masa yang perlu diluangkan. Sebab last kali produk tersebut hanya digunakan secara berulang-ulang untuk pertandingan yang akan datang. Ya, betul. Maksudnya terlampau banyak kata birokrasi, saya tak pastilah. Tapi mungkin modal, capital tu kan. Untuk mereka teruskan komersialkan apa ni, produk tersebut. Saya kira tak ada lagi soalan. Dan kita pun dah hampir ke jam 2 petang dan apa ni, sudah menghampiri ke akhirnya lah. Jadi seterusnya okey. Sekejap eh. Okey, alright, untuk yang terakhir ini mungkin cikgu
Helmi boleh berikan sedikit orang kata penggulungan lah ataupun kesimpulan dalam kita punya program ini tadi berdasarkan topik kita ini kan, which is kreativiti dan inovasi dalam pendidikan STEM. Mungkin dalam seminit dua minit, silakan cikgu. Okay, terima kasih Azing. Yang pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak UM dan juga Kementerian Pengajian Tinggi atas penganjuran webinar untuk STEM ni. Dan saya rasa berterima kasih jugalah kepada rakan-rakan guru dan audiens kita pada hari ini yang sudi untuk bersama-sama dengar perkongsian saya, cikgu sekolah kampung ya kan, daripada Kedah. Okay. Tetapi saya percayalah sebenarnya kalau kita nak bersama-sama meningkatkan kita punya pendidikan STEM dekat Malaysia ni, dia adalah usaha bersama, usaha kita semua. Bukannya seorang dua cikgu yang bagus je, tapi usaha kita semua, kita tingkatkan kualiti pendidikan kita, maksudnya kita tingkatkan kemahiran kita dalam mengajar, terutamanya pendekatan-pendekatan macam project based, benda-benda yang dekat dengan pendekatan STEM ni, supaya akhirnya yang dapat manfaat tu adalah anak murid kita sendirilah, anak-anak Malaysia. Dan saya juga satu lagi lah saya nak menyeru kepada semua kita, sebab saya rasa pada petang ni kita ada ramai orang-orang yang walaupun dia mungkin bukan guru yang terlibat dengan pendidikan, tetapi dia adalah orang STEM, sebab tu dia nak dengar sebenarnya apa yang sedang berlaku dalam STEM dekat Malaysia, pendidikan STEM kat Malaysia. Saya harap kita bersama-sama lah mempopularkan sains. Saya rasa macam kesian tengok kalau kita punya ahli sukan dapat mengharumkan nama Malaysia, kita bukan main lagi kita bersorak kan, satu Malaysia boleh sokong. Okay, kalau saintis, contoh macam Dr. Amani, Dr. Amani yang kerja dengan NASA dan kemudian balik untuk berkhidmat kat Malaysia di UAE kan. Jadi walaupun dia banyak buat kejayaan, termasuk satu yang terbaru hari tu dia share dengan kita orang adalah inovasi dia macam mana dia buat kit pengesanan COVID-19 dengan menggunakan air liur yang pertama kat Malaysia, tetapi macam kita tak war-warkan pun sangat, kita tak glamourkan benda tu, sedangkan saya rasa dia dah patut dapat satu pengiktirafan yang besar lah sebab mengharumkan nama Malaysia. Jadi saya menyeru kita lah, orang-orang yang dalam STEM ni lah yang popularkan, bukan dengan hasrat untuk kita nak bagi semua orang tu jadi orang sains, bukan semua kita nak orang jadi semua orang matematik, tetapi supaya dia ada sekurang-kurangnya satu pemikiran saintifik yang sebenarnya kita tahu boleh membantu, sama ada dia kerja sebagai orang sastra ke, orang bahasa ke, akan membantu dia untuk bertindak dan seterusnya buat keputusan dengan lebih baik lah. Okay, hidup STEM. Baik, terima kasih cikgu. Yang cikgu mention tadi, Dr. Amani tu lecturer saya, dia mengajar bio nano. Tu dia. Tu lecturer dah macam tu anak murid mesti dahsyat kan. InsyaAllah. Okey, baik, terima kasih atas penolongan itu tadi. Baik penonton, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian. Pendidikan STEM ni adalah sama pentinglah dengan aliran-aliran lain. Kalau kita melihat bagaimana falsafah pendidikan dan ilmu dalam Islam itu adalah untuk melahirkan seorang yang tahu bahawa segala ilmu ini kembali kepada adalah datang daripada Tuhan dan juga kepada hamba-Nya. Dan kalau kita falsafah pendidikan barat pula ialah untuk melahirkan seorang warga negara yang baik tingkah laku dan boleh mentadbir urus tadbir negara kan. Dan jika kita lihat begitu juga dengan falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia ini yang cukup holistik dalam kata seimbanglah rohani, jasmani, akhlak. Dan yang paling penting adalah patuh kepada Tuhan. Jadi semoga para audiens mendapat, cikgu-cikgu semua mendapat manfaat dan terus bersemangatlah untuk mendidik anak bangsa supaya berilmu, beradab dan juga berdaya saing. Sebelum kita berakhir, saya nak minta sedikitlah peringatan mesra untuk kita mengisi borang kehadiran untuk tujuan pemberian sijil. Kemudian saya juga nak minta jasa baik semua peserta untuk kita buka kamera kejap. Kita nak bergambar lah untuk mungkin kenang-kenangan lah. Selfie. Mungkin boleh buka kamera sekejap. Saya screenshot dia punya. Okay. Aziz, berapa ramai yang menonton kita di YouTube? Tu saya tak buka lah cikgu, tu admin buka tu. Admin. Oh okey. Tanya Ikwan tu. Admin boleh ke?
Admin dah boleh nak screenshot dah ke? Dah sedia ke? Boleh buka. Okay. Okay, boleh buka kamera. Admin dah marah tu. Alright. Nampak sikit muka semua. Semua berseri-seri eh. Cikgu-cikgu, apa khabar cikgu? Ada cetak cikgu saja ni, saya tengok sikit. Alright. Okay. Haziq dah letak kamera ke? Eh, buka dah. Okay, ready eh. Senyum, satu, dua. Okay. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Okay. Okay, terima kasih rakan-rakan guru sekalian dan juga peserta inilah. Baik, dibuka ada sedikitlah pengumuman untuk pengetahuan semua program kita hari ini, iaitu dia sebenarnya di bawah program yang besar, iaitu Virtual Convention MyStem Ambassador atau VCMSA. Dan ini adalah anjuran Universiti Malaya dengan kerjasama Jabatan Pengajian Tinggi. Dan sebenarnya banyak lagi program di bawah event ni lah. Antaranya esok pun ada sehingga tak silap bulan 2 kot. Sampai bulan 2 program ni berlangsung lah. Dan boleh tengok di Facebook, dia punya acara tu memang dah spesifik lah untuk esok dan sebagainya. Baik, dengan itu saya Sahazi Mahmur sebagai moderator dan juga wakil kepada penganjur lah ingin memohon maaf anda ada kekurangan daripada pihak kami, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Helmi yang sudi hadir menjadi panelis untuk mencerahkan kita dengan ilmu-ilmu baru pada hari ini berkenaan pendidikan STEM. Dan terima kasih juga kepada audiens yang sudi meminjamkan masa satu jam ni untuk sama-sama kita berdiskusi untuk pendidikan STEM di Malaysia. Yang itu saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua rakan guru. Terima kasih cikgu Elmi. Thank you. Thank you cikgu. Thank you. Thank you cikgu.